Hai My Legend Mania, masih setia dengan channel kesayang kita X-Ray TV dalam program XSR Legend? Legend kita kali ini kita beralih ke cabang olahraga basket. Siapakah yang kita bahas? Michael Jordan tentunya. Mungkin gak semua orang tahu siapa itu Michael Jordan, tapi bagi mereka yang suka dengan hal-hal berbau olahraga terutama basket, pasti mengenal betul siapa sosok Michael Jordan. Pemilik nama asli Michael Jeffrey Jordan ini adalah seorang pemain basket legendaris yang namanya sudah terkenal seantero jagat. Hampir sebagian besar penduduk bumi mengenal sosok legendaris basket satu ini. Michael Jordan dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik yang pernah ada di dunia, dengan koleksi 6 gelar juara dan 5 kali berhasil meraih 5 gelar MVP reguler. Michael akhirnya pensiun dari NBA pada tahun 2003 setelah sempat bermain bagi Washington Wizards. Saat ini ia tercatat sebagai pemilik dari tim NBA, Bobcats. Meski sudah pensiun dari olahraga yang membesarkan namanya, namun dirinya seolah tak tergantikan. Nama Michael Jordan masih menjadi pengaruh besar di dunia basket. Sampai sekarang, nama Michael Jordan masih terkenal dan bahkan melegenda dengan julukannya, Air Jordan. Julukan ini diberikan usai Jordan menjuarai kontes slam dunk pada NBA All-Star 1987. Saat itu, Jordan mampu melompat jauh dan melayang di udara selama beberapa detik. Bahkan beberapa nama yang dianggap sebagai The Next Jordan di arena basketball Amerika, NBA tetap tak bisa menggantikan ketenarannya. Nomor kaosnya, 23 hingga kini juga digantung di langit-langit Hall of Fame sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Ketenaran, karir dan prestasi Michael Jordan yang berlimpah ternyata tidak memiliki awal yang mulus. Dari kecil, kehidupannya diiringi dengan kisah-kisah menyedihkan hingga inspiratif, yang akan membuat kalian tersadar bahwa kesuksesan itu dapat diraih jika ada perjuangan. Seperti dilakukan oleh Michael Jordan di usia mudanya dulu. Saat ia masih muda, ia hanyalah pemain guard biasa tanpa kelebihan yang signifikan dari pemain lainnya. Bahkan pelatihnya saat ia masih remaja mengakui Jordan hanya pemain biasa saja. Bagi My Legend Mania yang penasaran dengan kisah hidupnya Michael Jordan, silakan simak video berikut ini. Michael Jordan lahir di daerah kumuh Brooklyn, New York pada 17 Februari 1963. Ia terlahir dari keluarga yang kekurangan, memiliki 4 orang saudara sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Dari kecil Jordan melewati kehidupan dalam lingkungan miskin, selain itu, terlahir dari keluarga berkulit hitam juga membuat kehidupan Jordan kecil penuh diskriminasi, sehingga dirinya sama sekali tidak bisa melihat harapan pada masa depannya. Meskipun nama Michael Jordan kini terkenal sebagai salah satu miliuner dunia, namun ternyata kehidupan masa kecilnya sangatlah serba kekurangan. Bahkan Jordan sempat beberapa kali berjualan kaos bekas untuk membantu perekonomian keluarganya. Saat Jordan berusia 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya dan menyuruh Jordan untuk menjualnya seharga 2 dolar, padahal menurut Jordan pakaian tersebut layaknya dijual dengan harga 1 dolar. Dengan niat untuk membantu orang tuanya, Jordan lantas mengiyakan perintah ayahnya tersebut. Jordan lantas mencuci pakaian tersebut hingga bersih. Karena tidak ada setrika untuk melicinkan pakaian, maka ia meratakan pakaian dengan sikat di atas papan datar, kemudian dijemur sampai kering. Keesokan harinya, ia menjual pakaian tersebut di stasiun bawah tanah yang ramai. Menjajakan pakaian tersebut hingga lebih dari 6 jam, akhirnya perjuangan Jordan membuahkan hasil. Pakaian tersebut akhirnya terjual dengan harga 2 dolar. Setelah itu, setiap hari ia mencari pakaian bekas, lalu dirapikan kembali dan dijualnya di keramaian dengan harga 2 dolar. Beberapa hari kemudian, sang ayah kembali menyuruhnya untuk menjual sepotong pakaian bekas, namun kali ini dengan harga 20 dolar. Sempat ragu bisa menjualnya dengan harga yang cukup mahal untuk ukuran pakaian bekas yang biasanya dijual 2 dolar, akhirnya Jordan mengiyakan kembali suruhan ayahnya tersebut setelah sang ayah memberikannya sebuah motivasi. Mengingat dirinya harus menjual baju tersebut dengan harga 20 dolar, akhirnya Jordan mendapatkan satu ide. Ia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald Bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu.
lalu ia berusaha menjualnya di sebuah sekolah anak orang kaya. Tak lama kemudian, seorang pengurus rumah tangga yang sedang menjemput anak majikannya, membeli pakaian itu untuk tuan kecilnya. Tuan kecil itu yang berusia 10 tahun sangat menyukai pakaian itu, sehingga ia memberikan tip $5. Tentu saja $25 adalah jumlah yang besar bagi Jordan, setara dengan 1 bulan gaji dari ayahnya. Sukses menjual pakaian bekas dengan harga $25, sang ayah kembali menyuruh Jordan untuk menjual sepotong pakaian bekas dengan harga yang jauh lebih mahal, yakni $200. Selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu ia mencoba menjual pakaian tersebut dengan harga yang diminta ayahnya, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya tepat 2 bulan kemudian, ia sukses menjual pakaian tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga awal, yakni $1.200. Ya, selama 2 bulan memutar otak bagaimana cara menjual pakaian bekas tersebut, akhirnya sebuah jalan terpampang nyata di depannya. Saat itu kebetulan seorang aktris film populer, Charlie Angels, Farah Fawcett datang ke New York melakukan promo. Dengan otak cerdasnya yang dapat berpikir dengan cepat, akhirnya Jordan nekat menerobos pihak keamanan untuk mencapai sisi Farah Fawcett dan meminta tanda tangan artis tersebut di pakaian bekasnya. Sukses mendapat tanda tangan Farah Fawcett, Jordan pun segera melelang pakaian tersebut. Hingga akhirnya, Jordan mampu menjualnya dengan harga $1.200 pada seorang pengusaha. Kegigihan Jordan tersebut membuat ayahnya terharu hingga menangis, beliau tidak percaya bahwa anaknya sangat hebat mampu melakukan tantangan darinya. Dari tantangan yang diberikan ayahnya tersebut, ternyata sang ayah mencoba memberikan sebuah pelajaran hidup pada Jordan di mana sang ayah hanya ingin memberitahunya bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya, apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mungkin kita berkulit lebih gelap dan lebih miskin, tapi apa bedanya? Tergantung bagaimana kita mendayagunakan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Sejak saat itu, dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Dia mengasah potensinya hingga akhirnya dia menjadi salah seorang pemain basket terhebat di dunia ini dan menjadi salah seorang atlet terkaya. A plan thing like it is now. He just went back and did his thing. More than 75 feet. Just a little over the line. Shucks, man. I can't do it. Terlepas dari aktivitasnya berjualan pakaian bekas, Jordan memang tumbuh sebagai seorang anak yang menyukai basket. Apalagi dirinya memiliki daya saing dan semangat yang tinggi. Semangatnya untuk bermain basket dipicu dari persaingannya dengan sang kakak, Larry. Mereka berdua sering berhadapan satu lawan satu di halaman belakang rumahnya, dan biasanya Jordan kalah karena Larry selalu mendominasi. Namun semakin bertumbuhnya mereka, Larry hanya memiliki tinggi badan 170 cm, tinggi badan yang dianggap tidak ideal untuk bermain bola basket. Tentu hal ini sangat dimanfaatkan oleh Jordan untuk dapat mengalahkan kakaknya tersebut. Memiliki tinggi badan terpaut 5 cm lebih tinggi dari kakaknya pada waktu itu, Jordan sukses mengalahkan sang kakak dalam duel 1 lawan 1. Karir Jordan dalam dunia basket dimulai dari dirinya masuk SMA. Saat itu, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bergabung dengan tim basket SMA. Tapi semua yang diharapkannya tak berjalan dengan mulus. Pasalnya, walaupun dirinya bermain dengan baik dan membuat banyak orang berdecak kagum, namun karena tinggi badannya yang hanya sekitar 175 cm, ia tidak terpilih sebagai anggota tim basket sekolahnya. Sebab yang terpilih rata-rata memiliki tinggi badan sekitar 190 cm ke atas. Selain itu, Jordan juga dinilai kurang mahir dalam permainan basketnya. Itu adalah saat-saat yang paling membekas di hati Jordan hingga membuatnya menangis sepanjang hari karena sangat terpukul, kecewa dan malu. Beruntungnya Jordan memiliki ibu yang penuh akan kasih sayang. Dengan mengelus kepala dan punggung Jordan, sang ibu mengatakan kepadanya bahwa hal terbaik yang dapat dilakukan bukanlah meratapi nasib dengan menangis, namun membuktikan kepada pelatih bahwa dirinya layak masuk sebagai bagian dari tim basket sekolahnya. Hal ini yang membuat Michael berusaha memperbaiki permainannya setelah dikecewakan. Sejak saat itu, Jordan terus berlatih dengan giat setiap hari, tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima.
Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu karir basketnya terus menanjak. Saat memasuki universitas, tinggi badan Jordan telah bertambah 10 cm, hal itu membuat Jordan memiliki keberanian untuk bergabung dalam tim basket universitas. Perkembangannya ini juga membuat semua orang tidak bisa lagi mengabaikan talenta Michael. Resmi menjadi mahasiswa di University of North Carolina yang berada di Chapel Hill, ia sukses bergabung dengan tim basket kampusnya tersebut. Karirnya menonjol di mana dia memimpin timnya ke kejuaraan Liga Basket Amerika NCAA, sebuah ajang kompetisi antar universitas yang menjadi pintu masuk menjadi pemain internasional pada tahun 1982. Michael Jordan menjadi populer ketika dia mencetak game winning point di kejuaraan NCAA tahun 1982 saat melawan George Town Hoyas. Karena hal itu, ia mendapatkan beasiswa sebagai atlet basket dari University of North Carolina. Tidak berhenti sampai di sana, prestasi gemilang Jordan juga ditunjukkan di tahun-tahun berikutnya. Ia terpilih menjadi pemain terbaik di tingkat college di musim 1983 hingga 1984, dan memimpin AS Men's Basketball Team untuk meraih medali emas Olimpiade pada Olimpiade Musim Panas 1984 di bawah asuhan pelatih Bobby Knight. Setelah lulus dari University of North Carolina, Jordan bergabung dengan NBA, National Basketball Association. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi salah satu anggota tim Chicago Bulls, sebuah tim yang hanya memenangkan 28 games pada musim sebelumnya. Jordan bergabung menjadi pemain tetap Chicago Bulls hingga tahun 1998. Selama 14 tahun berkarir dengan Chicago Bulls, Jordan berhasil membuat nama Chicago Bulls menjadi tim besar. Bersama Bulls, ia mengoleksi 6 gelar juara dan 5 kali berhasil meraih 5 gelar MVP reguler. Karena prestasinya tersebut, salah satu rival Jordan yang bernama Larry Bird, mengatakan jika Jordan adalah dewa yang sedang menyamar sebagai Michael Jordan. Kata-kata Larry Bird ini ditunjukkan kepada Jordan setelah dirinya terkesima menyaksikan aksi Jordan yang mencetak 63 poin saat bertemu dengan klubnya yakni Boston Celtics. Popularitas Michael juga didorong oleh kemampuannya untuk melakukan slam dunk. Dua kali ia menjuarai kontes slam dunk pada tahun 1987 dan 1988. Kemampuan Jordan melakukan dunk dengan melompat dari garis free throw membuatnya mendapat julukan Air Jordan. Aksi terbangnya kemudian dijadikan simbol pada brand Air Jordan keluaran Nike, yang masih laku hingga saat ini. Ia juga merupakan atlet pertama yang namanya digunakan sebagai nama sandwich restoran cepat saji McDonald's. Bukan hanya bersinar dalam dunia basket, namun Jordan juga memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam permainan golf. Ia bahkan pernah diundang bermain golf oleh Bill Clinton yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dengan jiwa atlet yang mendarah daging dalam tubuhnya, Jordan mampu memenangkan permainan dan mengalahkan Bill Clinton. Pada tahun 1993, pasca kematian sang ayah, Jordan sempat memutuskan untuk pensiun dari laga NBA dan bergabung dengan sebuah tim baseball. Hal ini dikarenakan sang ayah yang pernah bercita-cita melihat Michael berlaga di Liga Mayor Baseball. Hal ini membuat nomor kaosnya, 23 yang menjadi nomor punggungnya akhirnya digantung di langit-langit Hall of Fame sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya. Tapi sayangnya, karir Michael di lapangan baseball gak cukup panjang dan cepat berakhir. Pada tahun 1995, ia kembali bergabung tim Chicago Bulls dan mengenakan nomor punggung 45, karena nomor punggung 23 yang pernah melambungkan namanya, telah dipensiunkan Bulls sebelumnya. Sosok Jordan memang sangat fenomenal dan mengagumkan. Jika beberapa orang merasa kurang nyaman saat bertemu dengan halangan dan rintangan, Jordan justru mencarinya. Hal inilah yang menjadi alasan kembalinya Jordan ke laga NBA setelah sebelumnya memutuskan untuk pensiun. Jordan mengaku mundur dari dunia basket karena merasa sudah tak ada tantangan lagi.
dan dirinya kembali karena merasa ada tantangan baru. Misalnya, ketika ia kembali dari pensiunnya, secara tidak langsung, ia menantang pemain basket yang dianggap sebagai penggantinya, Kobe Bryant. Dalam sebuah pertandingan para bintang, ia beraksi mencoba menundukkan juniornya tersebut. Mendapat gelar sebagai pemain basket terbaik sepanjang sejarah, bukan berarti setiap permainan basket yang dilakukan Jordan berjalan sempurna. Sepanjang dirinya bergulat di lapangan basket, Jordan pernah gagal hingga 9.000 kali tembakan. Jordan juga pernah kalah hampir 300 pertandingan. 26 kali kepercayaan yang diibahkan kepadanya untuk mengambil tembakan yang menentukan hasil akhir pertandingan berakhir gagal di tangannya. Karena kegagalan tersebutlah ia menjadi sukses seperti sekarang ini. Sebab Michael Jordan menjadikan kegagalannya sebagai bahan bakar untuk menuju kesuksesannya. Michael Jordan menerima penghargaan sebagai MVP, pemain paling berharga, yang pertama dari NBA pada tahun 1988. Sebuah kehormatan yang dia peroleh selama 4 kali pada tahun 1991, 1992, 1996 dan 1998. Pada bulan April 2009, Jordan menerima salah satu penghargaan terbesar bola basket di mana ia dilantik sebagai Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Pada tahun 2016, Michael Jordan diberi penghargaan Presidential Medal of Freedom oleh Barack Obama. Michael Jordan bukan atlet pertama yang mendunia, namun 18 tahun setelah ia pensiun, nama Jordan masih terus diperbincangkan. Ia adalah atlet superstar yang melambungkan nama merek seperti Nike dan Gatorade dan juga mempopulerkan NBA. Di luar karirnya di bidang basket, Michael Jordan juga mengembangkan sayap kesuksesannya dalam sejumlah usaha bisnis. Pada tahun 2006, Jordan membeli saham Charlotte Bobcats dan bergabung dengan jajaran tim eksekutif sebagai anggota pengelola anggota pemain bola basket. Pada tahun 2010, ia menjadi pemilik mayoritas Charlotte Bobcats dan menjabat sebagai ketua tim. Michael Jordan juga meluncurkan usaha bisnis kulinernya melalui Michael Jordan Steakhouse pada tahun 1998. Selain berbisnis, Jordan juga menjajali dunia komersial yang menguntungkan, seperti kerjasama, endorsement. Selama bertahun-tahun, Michael Jordan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dukungan dengan merek terkenal termasuk Nike, Hanes, Upper Deck, Gatorade, Coca-Cola, McDonald's, Chevrolet, and Watties. Nama HLRDN yang mendunia membuat produsen sepatu olahraga Nike tertarik dan menawarkan untuk mengeluarkan sebuah seri sepatu dengan nama Air Jordan, yang terinspirasi dari julukan Michael ketika berada di lapangan basket. Sepatu dengan logo slam dunk khas Michael Jordan ini meledak di pasaran dan menjadi sepatu terlaris di dunia pada era 90-an bahkan masih hingga saat ini. Dari royalti penjualan sepatu ini saja, Michael mendapatkan kurang lebih $60 juta setiap tahunnya. Royalti penjualan sepatu Air Jordan, hingga bermain dalam film, Space Jam, bareng Bugs Bunny membuat namanya tercatat di majalah Forbes pada Juni 2014 sebagai atlet pertama yang mendapat gelar miliuner. Jika membahas tentang Michael Jordan, gak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang kehidupan keluarga Michael Jordan. Sang legenda basket satu ini menikahi wanita yang dicintainya pada tahun 1989. Ia menikahi Juanita Fanoy dan memiliki 3 orang anak yang bernama Jeffrey, Marcus dan Jasmine. Namun setelah 17 tahun pernikahan, Jordan dan Fanoy sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka dan bercerai pada bulan Desember 2006. Namun meskipun bercerai, mereka tetap kompak mengasuh ketiga buah hatinya. Setelah bercerai dengan Juanita Fanoy, pada tahun 2013, Jordan menikah dengan seorang model bernama Yvette Prieto dan dikaruniai sepasang anak kembar bernama Isabel Jordan, Victoria Jordan. Gimana My Legend Mania? Semoga ulasan kali ini juga cukup menghibur dan menambah wawasan kita yang mungkin belum mengenal sosok legendaris ini terutama anak-anak milenial. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.